Fahmi, angkat lagi, silahkan langsung Indonesia gol! Marcelo Ferdinand! Alhamdulillah, Indonesia akhirnya mampu mencetak gol lewat umpan Rio Fahmi yang diselesaikan oleh Marcelo Ferdinand dengan sekali sentuh dan sangat baik tadi menyasar di sudut kanan bawah penjaga gawang dari Filipina ini dikawal oleh kamera tadi sehingga membuka skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia atas Filipina pada pertandingan pertama grup A di SEA Games 32 Kamboja Bung Maro. Iya, kita lihat bagaimana sebuah kombinasi umpan yang sangat baik kali ini yang diberikan oleh Rio Fahmi dieksekusi dengan sangat sempurna yang dilakukan oleh Marcelino membuat pemain ini mencetak 11 gol sepanjang karirnya. Gol pertama timnas Indonesia di SEA Games 2020 kanan. Irfan Johari sangat baik, Tovani, Johari lagi, Johari shooting, dan gol! Alhamdulillah! Johari mampu menggadakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 lewat kerjasama yang sangat baik dengan Tovani untuk menjebol gawang Quincy Kamerat. 6 gol sudah berserang ke gawang Quincy saat bertemu Indonesia di ajang SEA Games dengan Indonesia, Bung Maruf. Ya, inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia setelah sepanjang pertandingan tadi. Bagaimana terus menekan, menciptakan peluang. Ada miskomunikasi, tapi kita saksikan bagaimana kombinasi 1-2 sentuhan yang dilakukan sangat baik tadi. Dua pemain berkombinasi dan kemudian eksekusi yang sangat sempurna oleh Irfan Johari. Dari sudut yang sangat sempit, Johari mampu melakukan Quincy Kamerat dengan tendangan yang terukur di sudut kiri gawang, padahal sudut yang sangat sempit, tapi mampu masih bisa dijebol oleh Irfan Johari untuk bisa menggandakan keunggulan Indonesia atas Filipina di ajang SEA Games di grup A SEA Games Kamboja 2020. Rio Fahmi, masih Rio, angkat Indonesia unggul 3-0 di sisa-sisa waktu babak kedua, di sisa-sisa pertandingan babak kedua, menerima umpan yang sangat baik dari Rio Fahmi, satu sentuhan yang sangat ajaib kita lihat dari Fatur Rahman langsung menghujam untuk bisa menjebol gawang Quincy Kamerat menjadi 3-0. Indonesia sudah 7 gol Quincy Kamerat dibobol gawang Indonesia di 2 ajang SEA Games di Vietnam dan juga di SEA Games Kamboja ini. Sujud syukur dari pelatih Indra Safri mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan untuk tim Indonesia yang mengungguli Filipina sementara ini menjadi 3-0 lewat Marcelino Irfan Johari dan juga Muhammad Fajar Fatur Rahman.